Oh, okay. Nak reverse, reverse. Naik. Ke belakang, ke belakang. Assalamualaikum and hi everyone. I hope you guys are doing well. Selamat pagi atau selamat petang kepada anda yang menonton mengikut waktu tempatan anda. Korang, tahu tak hari kita nak main game apa? Apa dia? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Bukan dekat belakang tu. Okay, hari ini kita akan main Trackline Express. Okay, game ni macam mana? Kita akan start daripada satu destinasi ke destinasi seterusnya. Okay, antara destinasi tu kita ada quest yang kita kena completekan. Dan kita ada banyak cabaran, okay, untuk sampai ke destinasi yang paling hujung. Dan kepada rakyat yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan sesiapa yang masih menonton dan belum subscribe, make sure korang tekan subscribe button. So, apa kita tunggu lagi? Jom kita start. Okay korang, so sekarang kita akan start game yang baru. Kita akan pilih yang campaign untuk 4 jam ya. Okay, dekat sini kita ada api yang sedang membara. So kita akan bermula daripada Laguna Falls ni sampailah ke Spring Terminus. Okay, so lepas tu okay, kita ada lokomotif ataupun transport yang lama. Okay, apa kenderaan yang lama untuk kita bergerak daripada, untuk kita keluar daripada sini dan bawa penduduk-penduduk tu keluar. Okay, so stesen seterusnya adalah Saltis. Nampak eh, api ni tengah membara. Selamat datang. Tengok kita punya karakter, tangan dia macam tu, okay. So kita ada quest yang baru, itu Reach Spring Terminus. Okay, ni dekat sini, kalau kita ni untuk, okay, kita perlukan arang. Okay, kita perlukan arang. Dan kalau korang nampak yang kat atas ni, air ni adalah macam stamina ataupun energy. Dan ini adalah arang kita. So arang kita ni kita bawa, kita letak kat belakang ni. So kita dah boleh bergerak ya. Ha, so dia mula bergerak. Ini adalah kita punya transport. Kenderaan kita yang lama tu. Okay, dan kita boleh turun. Okay, kat sini ada lagi. Ambil lagi arang. Letak kat sini. Comel je karakter kita. Okay, ni apa ni? You have found a piggy bank. Okay, piggy bank ni adalah untuk kita sambung sekali dengan kita punya train ni. So macam mana? Ha, okay, kita ambil ni. Flat car ni kita akan attach dekat bahagian belakang. Dan kita boleh letak kita punya piggy bank. Piggy bank ni, yes, untuk kita kutip kita punya duit. Simpan kat dalam ni. Ni tabung kita lah kiranya. Okay, ada lagi ke? Okay, ada duit kat sini. Marilah. Nampak eh? Cari duit dulu. Lepas tu barulah drive. Mari kita naik kita punya transport untuk ke destinasi seterusnya. Cing. Okay, piggy bank ni kita kena penuhkan eh. Kita perlukan banyak duit. Okay, level pertama macam senang sikit. Okay, macam tak banyak sikit. Okay, kita dah sampai dekat Solstice. Well done. Okay, ada lomba berdekatan dan kita akan cari jalan untuk bina pickaxe untuk keluarkan arang. Okay. Kita kena cepat ya, api makin membara. Marilah kita bermula. So, apakah ini? This is a blueprint. Okay, ni adalah blueprint. Blueprint ni kita akan guna untuk bina ataupun nak update. So, kat sini ada tiga. Mari kita ambil ketiga-tiganya dulu. Lepas tu kita tengok. Okay, kita boleh unlock pickaxe kita. And lepas tu kita ada, apa lagi dekat bahagian storage? Kita ada piggy bank. Kita boleh unlock sebabkan apa? Kosong je. So, kita perlukan duit untuk unlock semua ni. Okay, kalau kita nak create, contohnya kita nak create apa sekarang? Axe. So, kita kena ambil duit kita kat sini. Tengok, dalam ni kita ada 7. Sekejap, tak nampak. 7/60. So, kita akan keluarkan duit kita. Okay, terus bawa dekat sini. Dan kita bina dia. Okay, so cara dia, sekarang kita ada axe. Okay, contohnya kita nak potong pokok eh. Potong pokok eh. Nah, kita nak potong kayu. Kita boleh boost tapi kita kena hati-hati dengan stamina kita. Ni adalah kayu-kayu. Okey, kat sini ada lagi satu. Apakah ini? Okey, dekat sini kita boleh bina lombong. Okey. Mari kita cuba tengok apa yang ada. Okey, kita nak pickaxe. Eh? Kita unlock pickaxe. Lepas tu kita create pickaxe. Letak kat sini. Kita kena gunakan ambil kayu. Lepas tu kita build. Woo! Okay, sekarang kita dah ada new equipment. So kita ada pickaxe dan juga axe. Pickaxe ni kita boleh guna untuk keluarkan, untuk extract arang.
Okey. So, untuk ni kita ada arang, kita boleh letak dekat bahagian simpanan arang. So, bolehlah kita terus bergerak. Okey korang, kita boleh extract batu or siapa? Biji timah. Okey, contohnya kalau kita ting 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 ting, apa yang kita dapat? Ha, ni batu. Okay, tak apa, kita akan bergerak dulu ya. Kita cuba faham satu persatu. Okey, kita drive ke depan. Sekarang kita ada 3 sahaja coin. So kita tak boleh habiskan coin kita. Sabar. Okey. Kita bawa ya barang-barang ni. Jangan tinggal kat belakang. Kita bawa kat paling ke depan. Ha, so nanti kita move ke depan, kita tak membazir lah. Faham tak? Okay. Alright. So sambil-sambil tu, I akan extract lagi arang. Baik-baik sikit sebab kita nak bergerak jauh ni. So biar baik. Kalau kita tekan E, kita akan boost dia punya stamina. So stamina dia akan berkurang. Okay, contohnya sekarang. Sekejap eh, kita dah ada 3. Oh! Ni ada apa ni? Kejap. Okay, kita boleh jual dekat sini. Sabar ya, kita nak minum air. Okay, dekat sinilah cara kita tambah stamina kita. Cing, cing, cing. Okay, so kita tak nak. Kita nanti tak ada energy ke apa ke. Okay, apa yang kita boleh jual? Mari kita cuba extract kayu. Extract batu. Okay, kita extract batu ni. Pasal contohlah eh, kita try jual. Sebab kita ada duit sangat ni korang. Okay, jual 4 coin. Boleh lah. Daripada tak ada kan. So, tapi kita nak berjalan ke hadapan. Okay, ambil lagi duit ni. Simpan kat dalam ni. Kita pergi quest, kena dapat 50 coin dan kita kena sampai ke Spring Terminus. Mari kita tengok kat blueprint apa yang kita ada. Okay, shovel untuk kita cangkul. Mine. So tak apa, kita akan bergerak dulu ya korang. I nak extract banyak-banyak sikit cakul. Cakul pula. I nak extract banyak-banyak sikit arang. So kita boleh bergerak ke depan. Ya, dia bekerja keras ya. Satu-satu. Sebab kita nak bergerak jauh. Bukan sekejap je korang. Bukan sekejap. Nampak dia muka dia macam tu, dia senyum. Okay. So sekarang kita akan bawa ni. Simpan dekat bahagian belakang ni. Okay. So sekarang kita dah boleh bergerak ke depan. Kita ada apa-apa lagi nak jual. Oh, kejap-kejap. Kalau kita... Alamak. Api dah makin membara ya. Sekejap, kalau kita... Cuba kita extract kat sini. Apa lagi kita boleh dapat ya? Oh, dah kosong. Okay. Ah, panas. Sabar-sabar. Kita ke depan balik. Okay, energy kita dah nak kurang. Stamina kita. Stamina kita dah kurang guys. Kita kena make sure dia cukup-cukup 20. So dia tak rasa macam penat sangat. Okay. Kedai tu pun dah tutup ya. Ini apa ni? Skill bench. Oh okay. Ini kita boleh. Apa? Kira kayu. Okay. Kita boleh extract kayu. Tak apa. Kita letak kat sini dulu. Nampaknya ada penumpang ya. Di bahagian depan tu. Oh ya. Yeah. Kita sampai ke penghujung level. Cantik. So ada beberapa orang yang tengah tunggu kita untuk kita selamatkan diorang bawa keluar daripada sini. Find a wagon to embark them. Okay, so kita kena bawa diorang ikut kita sekali. Dan kita kena bina lombong untuk dapat lebih banyak arang. Okay, kita korang tengok api makin dekat dengan kita dekat bahagian Laguna Falls ni. Laguna Falls pula. Dan kita kena make sure cukup air. Sebab kita perlukan stamina ya. So mari kita beroperasi dengan cepat. So nampak tak diorang ni semua tengah tunggu. So macam kita nak ambil, kita perlukan new wagon. Inilah wagon kita. Mari kita ambil. Oh, kita boleh get ready to kuat korang. Kita terus letak dekat belakang. Okay, lepas tu kita dah boleh bawa penumpang ni masuk ke dalam. Boleh ke? Okay, boleh. Oh, okay. So kita ada, sekejap. Kita ada 2. 2 passenger. Kita boleh tukar. Oh, kita ada 2 kembar ya. So sekarang kita akan tambah lagi cakul. Kita akan tambah lagi arang. Mari kita bina. Ok,
Kita akan tambah lagi arang. Mari kita bina lumbung. Okey, kita create. Kita perlukan dua batu dan dua kayu. Okey, kita ada batu kat sini. Kita boleh letak kat sini. Kita kena cari kayu lagi ya. Ah, jap. Kita kena tukar. Yang ni yang ada... apa? Ada axe dengan pickaxe. So, kita akan potong kayu. Potong. Jangan tak potong. Okey. Lepas tu kita ambil kayu ni, kita letak kat sini. Dan kita pergi extract batu. Bekerja keras. Okey, kita kena kerja keras. Okey, dah cukup dah. Kita ambil batu ni. Letak kat sini. Maka jadilah lumbung kita. Okey, lumbung ni kita kena bina. Okey, dekat sini boleh. Kita attach. So, bila dah attach, kita boleh... ha, kita dah boleh extract arang. So, arang ni sekarang ni... okay, so sekarang arang kita dah boleh extract. Kita boleh simpan dekat bahagian storage. Tengok arang kita 7/20 je kurang. Kita dah tak boleh nak bergerak. So kita akan extract banyak lagi menggunakan pickaxe. Bekerja keras ya. Kalau kita, kejap, kita ada dua. Selain daripada tu, apa lagi kita kena buat? Oh, ada duit lah korang. Boleh pula tak perasan. Okay, manakah kita ada duit? Sekejap kita pergi tambah lagi stamina. Okey, tak banyak ya tasik yang ada. So, kita kena bijak menggunakan air yang ada. Nampak tak? Nampak tak kambing ni? Ha, tak tahu kenapa dia. Kambing ni kita letak kat sini dulu. Mari kita ke depan. Oh, kat sini pun ada batu. Okey, kalau kita nampak kita punya bahan-bahan resources ni, kita campak ke depan. Sebab kita akan ke depan. Okay, sebelum kita bergerak, kita kena cepat. Tapi saya nak pastikan yang kita betul-betul kita betul-betul apa yang cakap, utilize. Kita betul-betul gunakan apa je yang kita boleh guna sekarang. Okay, sebab sayang kalau kita tak extract benda ni, nanti kat depan kita tak tahu lagi kita ada bahan cukup ke tak. Okay, nampaknya stamina dia makin berkurang lagi. Kita akan boost eh. Kalau kita boost cepat sikit tapi air cepat habis. Okey, kejap. Sekarang kita dah ada 6 batu. Paling jauh-jauh. Eh, boleh store? Kenapa store kat sini? Silap. Oh. Okey. Maknanya kita nak bawa lah. Tapi tak apa, kita kena keluarkan arang lagi banyak sebab kita nak ke depan. Bekerja keras, wahai. Nak panggil dia apa? Kita panggil T lah. Sebab track line kan. Kita panggil Mr. T. Okay. Ah, tak apalah. Tak nak T lah. Nak copy. Okay, suka copy. So kita panggil dia copy. Okay, kita store. Dah ada 15/20. Okay, kita bagi cukup. 20/20 baru kita gerak ke depan ya. Sebab kita nak make sure. Oh, dah habis guys. Ini adalah yang terakhir. Okay, tak apa. Marilah kita bergerak ke hadapan. Okay, kita tak tahu lagi dekat depan ni cukup ke tak. Alamak, lupa bawa kayu. Tak apa, kita tinggalkan kayu tu. Okay, ambil ni. Bawa dengan kita sekali ke depan. Apa tu? Sabar. Okay. Kita punya adik tak nak ikut ke? Kembar kita. Kita tukar-tukar. Jalanlah. Tukar kembar. Kembar ni dah lupa dah. Jangan ke depan. Sabar. Okay, kita kembar yang mana sekarang ni? Kembar ni tak ada ni. Okay, buang kat tepi ni. Apa tu? Oh. Sabar, kita naik kita punya kereta. Mari kita naik kita punya kenderaan. Sekejap. Okay. Nak reverse. Naik. Ke belakang. Ke belakang. Kita pergi kereta api ni. Okay, sekejap. Habislah. Boleh lagi ke? Aduh, dah tak ada arang. Okay, sekejap. Kita perlukan benteng pertahanan untuk kita ke depan ya. So, mari kita tengok apa yang kita boleh bina. Defense. Okay, kita akan unlock watchtower. Dia perlukan 3. Okay, mari kita bina. Mana dia? Kita perlukan watchtower ya.
Okey, kita perlukan 3 kayu. Kita ada 1. Ada tadi kayu kat sini. Ah, tak ada, tak apa, kita potong kayu ni. Okay, kita perlukan 3 kayu untuk bina menara. Menara apa namanya? Tembok pertahanan lah. Saya cakap tembok pertahanan. Okey, so kita dah cukup 2. Kita akan bina dia dekat mana? Dekat sini. Okay, watch and defense. Oh, okay. So, nak gerakkan dia tak boleh ke? Alamak, ni jauh sangat ni. Saya salah bina. Macam mana? Tak apa, kejap. Kita tengok lagi apa yang kita boleh dah. Okay. Kita unlock, kita spear. Oh, ada banyak lah. Tapi tak apa, kita bina ni dulu. Kita perlukan 1 batu dan 1 kayu. Okay, kita ada batu, kayu, kita potong kat sini. So sekarang kita ada spear lagi. Lagi apa yang cakap eh? Lagi kuat lah selain daripada tu. So kita, okay, sekarang kita boleh equip. Baiklah, so yang ini kita punya kembar, dia akan duduk dekat dalam ni. Okay, kembar kita akan duduk kat dalam ni. Dan kita akan turun kat sini. Marilah kita cuba. Hopefully berjaya ya. Okay, so kita turun. Oh, kita attack dia orang cepat-cepat. Oh, kita berjaya guys. Okay, so kita ada dapat apple. Oh, okay, kita boleh makan apple. Kita ada duit. Simpan duit guys, simpan duit. Amalan menabung itu sangatlah bagus ya. Untuk kegunaan masa depan. Okay, so macam mana kita nak simpan batu? Batu kita ni tak banyak. Kini kita boleh save game ya. Okay, game kita dah save dah. Smart je. Kini untuk extract water. Oh, tak perasan kan kita punya stamina dah 90/20. Nasib baik. Kita punya kembar tu masih 20/20. So kita bagi penuh dia punya air ni. Dah cukup, kita akan bergerak ke depan. Okay, dah cukup dah. Okay, apa? Okay, dah boleh ke depan dah. Yang ni, yang ni kenapa tak bergerak ni? Okay, dah boleh bergerak. Okay, kita akan drive ke depan. Kita ada satu je arang. Oh, nampaknya kita kena bina ya korang. Sekejap. Kalau kita nak bina tempat lumbung, berapa ya? 2 kayu dan 2 batu. Marilah. Okay, kita ada 2 batu. Sebab kita ada arang ni guys. Macam mana kita nak? Okay, kita perlukan 2 kayu. 1 terbawa pula. So kita perlukan 2 lagi kayu. Kita nak bergerak tapi tak ada arang. Masalah. Okay, so kira sekarang kita ni kena cergas tau. Kena cergas. Okay, sekarang kita dah bina. Kita dah bina ni. Kita tak kat mana pula ni. Tak ada. Boleh tak kita nak alihkan yang ini? Nak alih? Tak boleh ke? Alamak. Kita ke depan dulu tapi macam tak boleh je nak ke depan. Okay, cuba ya korang. Silap. Ke depan. Ke depan lagi. Okay, hopefully kita boleh bawa kita punya lombong ni ke depan. Bolehlah. Ha, dia kena ada dekat batu bata untuk attach dia. Okay, so kita dapat lagi duit. Kita dah ada berapa banyak coin ni? Buat masa sekarang kita ada 20. Okay, batu ni kita bawa ke depan. Nampakkan dia. Okay, kita akan extract lagi sekali. Kembar kita mana? Okay, sementara dia extract tu, kembar kita nak buat apa ya kembar kita ni? Kembar kita macam tak ada kerja sangat. Okay, sekejap. Kita bawa kembar ke depan. Okay, kita suruh kembar kita angkat lah. Ha. So, satu buat kerja. Satu lagi tolong. Barulah cepat. Okay. Alamak, ni dah ke dalam. Sabar ya. Itu dah membara dah tu. Okay, jap. Cukup arang. Sekarang
Kita sabar. Dah cukup arang. Yang ni ambil arang, bawa ke sini. Sekarang arang kita dah ada 9. Okey, kita dah boleh drive ke depan sementara di tengah. Oh, korang-korang kejap-jap. Ini kita letak kat sini. Wah, apa ni? Ini adalah iron ore. Besi, biji besi yang orang panggil. Wah, kita ada dua. Okey, kita akan bawa sekali ya. Kita tak tahu ni untuk apa lagi kita nak guna. Tapi kita akan bawa je ke depan. Oh, dia perlukan air. Alamak, alamak. Dia tak ada air. Cepat, 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 cepat. Dia perlukan air. Alamak. Kesian dia tak ada. Tengok dia punya health pun dah separuh. Aduh, kenapa dia tak perasan? Kita bagi dia minum cukup-cukup. Boleh lah 11 per 20. Okay, dah cukup. Lepas ni kerja dia naik kereta je. Okay. Naiklah. Drive forward. Yang lagi seorang ni, kita suruh dia extract. Sebab kita minta dia. You have been ambushed. Korang, kita dah kena attack. Oh, cepat. Mari kita punya. Okay, kita kena attack dia. Letak betul tak ni? Oh, nasib baik. Okay, kita kena lindung ya segala penduduk yang kita bawa untuk keluar ni. Ah, macam gitu. Oh, ramai lagi. Sabar. Ah, jangan mati. Nasib baik. Korang, kita ada potato. Okay, sekarang kita nak tingkatkan dia punya level balik. Sekejap, kita simpan duit. Okay, apa yang kita perlu ni ya? Oh, kita dah nak habis dah level ni. Sabar. Kita ambil duit ni, kita simpan. Kita kena tambah lah. So, kita dah ada 28 sekarang. Kita perlukan banyak lagi arang. So, sekarang kita extract arang ni. Silap. Kita extract arang ni. So, yang lagi seorang ni, kita suruh dia kumpul barang-barang. Letak kat sebelah ni. So, dia macam, faham tak? Adalah function dia tu. Ha, daripada tak buat apa-apa, dia storekan satu ni kat satu tempat. Sebab kita ada iron ni, untuk apa kita ada besi ni tak tahu. Ini batu. Kita sekalikan ya. Kenapa dia tak extract dah? Dah habis. Okay. Ada dua je. Dua pun dua lah. Ni cukup ke untuk bergerak sampai sini? Mari kita cuba. Okay, kita akan cuba ke depan. Kita tak tahu cukup ke tidak. Kalau tak cukup, kita kena bina lagi satu. Apa tu ya? Passenger is out of the safe zone. Korang, teman kita bakar. We have counted some enemies. Okay, kita ada beberapa musuh jahat yang datang. Dalam masa yang sama akan ada banyak lagi. Okay, sekarang kita kena ada weapons ataupun apa orang panggil bahasa Melayu? Weapons. Peluru kan? Bukan peluru. Senapang. Okay, so dalam yang kita nampak ni, dalam peta ni, track ni ada track lama. So ada setengah tempat tu hilang. Okay, sekarang kita kena forge metal dan juga kita kena bina rails yang baru. Tapi jangan lambat sebab api makin membara. Membara? Saya tak tahu. Okay, korang, itu sahaja untuk video kali ni. Kita akan sambung dekat level keempat dalam video seterusnya. I hope you guys enjoy. And if korang enjoy, make sure korang komen nak I sambung ke tak untuk level seterusnya. Dan macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment and share. See you guys in the next video. Thank you so much. Assalamualaikum.